Pak Anwar Abbas seperti menggantikan posisi almarhum Tengku Zulkarnain yang rajin mengomentari dan melempar isu. Keduanya dikenal dan diperhatikan karena sama-sama membawa MUI. Tumben nih sekarang Pak Anwar Abbas tidak nongol. Sebelum-sebelumnya, kalau ada Densus 88 menangkap jaringan teroris, langsung komen bahkan nyinyir. Misalnya saat Densus 88 membongkar kotak-kotak amal yang dijadikan sumber pendanaan terorisme, tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berulah lagi, politikus PSI sekarang menuding MUI jadi magnet bagi jaringan terorisme. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bisa dituding menjadi magnet jaringan terorisme atas pernyataan Anwar Abbas yang mengkritik Densus 88. Jadi kalau ada pengurus MUI ditangkap lagi, kasus terorisme, apakah ini berita yang mengejutkan? Bagi saya sih tidak. Ujar politikus PSI Guntur Romli dalam video yang diunggah oleh channel YouTube Cokro TV pada Rabu 16 Februari dengan judul Halo Pak Anwar Abbas MUI, tumben kok nggak nyinyir. Kata Guntur, posisi Anwar Abbas yang mengkritik Densus 88 justru membuat MUI menjadi perlindungan untuk teroris. Karena polanya kalau ada orang seperti Pak Anwar Abbas dengan posisi yang strategis, maka MUI akan dianggap magnet bagi jaringan terorisme untuk tempat berlindung. Ujar Guntur Romli melanjutkan. Kemudian Guntur juga menjelaskan pernyataannya tersebut. Menurutnya sejak dulu Anwar Abbas justru malah sering mengkritik Densus 88 ketika menangkap beberapa oknum anggota pengurus MUI. Kenapa? Karena ada tokoh MUI yang dikesankan lebih menyerang Densus 88 saat membongkar jaringan terorisme, daripada melakukan evaluasi internal atau muhasabah. Ujar Guntur Romli menjelaskan, saya kenal dengan tokoh-tokoh MUI yang sangat anti-terorisme dan juga radikalisme. Ujar Guntur Romli melanjutkan, tapi mereka sepertinya kalah nyaring dengan Pak Anwar Abbas, bisa jadi juga kalah posisi strategis. Ujar Guntur. Di hadapan Jokowi, PSI bilang akan lolos DPR dan buat gaduh Senayan. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Krisna Tali, menegaskan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, akan terus mengawal kebijakan Jokowi ke depan. Gris juga mengajak seluruh kader PSI untuk bekerja lebih keras, tentunya agar bisa lolos ke DPR RI. Hal itu disampaikan Gris saat sambutan acara puncak peringatan HUT ke-7 PSI yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Ballroom Jakarta Theater pada hari Rabu 22 Desember yang lalu. PSI juga akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi, menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia. Mari bro dan sis, kita bekerja lebih keras lagi. Gris juga memompa semangat para kader untuk bisa tembus ke Parlemen Senayan. Tentunya target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa mengawal anggaran rakyat. PSI harus lolos ke Senayan, jika kita ini maka buat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digogoti. Perampok memakai kedok wakil rakyat. Gris juga menyinggung kerja keras Presiden tak sebanding dengan partner kerja di DPR RI. Energi dan juga dedikasi yang Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI. Gris juga mencontohkan bagaimana sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 hingga saat ini belum pernah ada keramaian dalam membicarakan anggaran. Tidak hanya itu, di Indonesia juga saat dinyatakan darurat kekerasan seksual, hingga saat ini RUU TPKS juga belum disahkan. Sejumlah partai juga mengkritik pernyataan Ketum PSI Giring Ganesha yang menolak Indonesia dipimpin pembohong pecatan Presiden Jokowi. PSI juga tidak ambil pusing kritik dari sejumlah partai usai pernyataan Giring itu. Untuk pandangan partai-partai tersebut silakan saja, kebebasan berpendapat kita sama-sama hargai.
kata jubir PSI Aryo Bimo kepada wartawan Kamis 23 Desember. Sikap dan pandangan PSI bukan untuk membunuh karakter pihak tertentu, tapi untuk menyelamatkan Indonesia. PSI berucap berdasarkan DNA-nya anti korupsi dan anti intoleransi. Partai yang mengkritik pernyataan Giring Ganesha seperti PKS, Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem. Partai tersebut meminta Giring dewasa hingga tidak membunuh karakter pihak tertentu. Kami tidak tahu dasarnya partai-partai tersebut mengkritik Giring dan kami tidak ambil pusing. Aryo juga tidak menyampaikan secara terang benderang siapa sosok pembohong pecatan Jokowi yang disebut oleh Giring. Aryo menilai biarkan warga yang menentukan sosok pembohong pecatan Jokowi itu. Giring juga menyampaikan indikator calon pemimpin yang jangan dipilih untuk kontestasi 2024. Ketika indikator tersebut diamini, biarkan pemilih yang menentukan siapa orangnya. Giring juga sebelumnya membuka acara puncak HUT ke-7 partainya. Dalam sambutannya, Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti. Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada, kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember. Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika pemimpin seorang pembohong. Dia juga memberikan clue yang dimaksud, yakni seorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Begitu ujarnya. Ketua DPW PSI dikabarkan dapat dana hibah dari Anies. Politikus Demokrat pun memberikan komentar, urat malu mana, urat malunya mana. Politikus Partai Demokrat menyentil Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar yang mendapatkan dana hibah sebesar 2,7 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Forum Internasional Youth 20 Summit 2022. Taufik Rendusara menilai Michael Victor tidak punya rasa malu sebab PSI selama ini dikenal kerap sekali mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Cie, Ketua PSI DKI minta dana hibah sama Mas Anies. Cie, urat mana urat? Urat malu, kata Taufik Rendusara di Twitternya @trrendusara Sabtu 20 November. Dia juga mengatakan bahwa dana hibah itu tidak bertentangan dengan aturan, namun terkait dengan moral PSI. Meskipun secara aturan tidak menyalahi, tetapi secara moral kan harusnya, ah sudahlah, urusan moral biar kami urus sendiri. Sebelumnya Michael Victor menjelaskan bahwa dana itu tidak ada kaitannya dengan partai. Itu memang acara pemerintah, acara negara. Ada di Jakarta, Bandung, rencananya juga di Palembang, Lombok, dan Manokwari, kata Michael pada Kamis 18 November. Katanya Y20 merupakan bagian dari rangkaian acara G20 yang berfokus pada keterlibatan pemuda di negara-negara G20 dalam perumusan kebijakan strategis. Itu semua rangkaian acara yang siapapun presidennya harus melaksanakan. Kalau tahun ini di Italia, itu juga ada Y20 Italia, Business 20 Italia. Begitu jelasnya.